Kegiatan pemilik syarikat landscape kebun bunga bersama pekerjanya berselindung di sebalik premis itu untuk memproses dan menjual air ketum sejak 2021 mengundang padah apabila diserbu polis 3 Oktober lalu. Bagi mengelak perbuatan mereka disedari pihak berkuasa, segala urusan pembelian turut dilaksanakan menggunakan wang tunai sahaja dan tidak dibenarkan bayaran dalam talian atau QR. Ketua Polis Selangor, Dato' Hussein Omar Han berkata, malah pembelinya turut akan menyamar sebagai pemandu e-hailing, termasuk menggunakan transporter untuk membeli air ketum terbabit. Menurutnya, serbuan 12.05 minit tengah hari itu oleh pasukan polis Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Selangor hasil risikan selama 2 bulan di dua rumah di Kampung Melayu, Sungai Buloh. Dalam rampasan ini, kita telah merampas sebanyak 1,100 botol air ketum yang sedia untuk dijual. Setiap botol ni lebih kurang 500 ml dan keseluruhan isi padu yang dirampas ni adalah 550,000 ml dan juga sebilangan kartun rokok seluduk yang dijual secara haram. Kesemua suspek yang ditangkap ni berumur antara 21 hingga 42 tahun dan dua daripada warga negara asing ini adalah juga pekerja sebagai pekerja syarikat landscape kebun bunga. Maksudnya pusat ni, pusat pemprosesan ketum ni beroperasi di Selindung. Berselindung di sebalik kedai landscape. Di mana status salah seorang ni telah berkahwin, manakala yang tiga lagi masih bujang. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Daerah IP di Sungai Buloh pada Selasa 8 Oktober. Hussein berkata hasil risikan sebanyak 400 hingga 500 botol dapat dihasilkan untuk sekali proses dalam tempoh 2 hingga ke 4 hari dan akan dimasak semula selepas itu. Beliau berkata semakan rekod lampau mendapati suspek pertama memiliki satu rekod jenayah lampau dan kesemua mereka negatif dadah.